Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Insya-Allah hari ini kita sedikit sebanyak mendengar ataupun saya kongsikan sedikit ilmu, dan kita fokus ilmu pada hari ini ni iaitu ilmu dalam pendidikan anak-anak. Bagaimana kita nak didik anak-anak di musim PKP ni, di musim kita kena duduk dalam rumah COVID-19, maka ambillah peluang ni untuk kita didik anak-anak. Ini video yang pertama ni yang kita nak kongsikan mengenai apakah tanggungjawab yang perlu kepada ibu dan ayah. InsyaAllah video-video yang saya kongsi ni atas permintaan sahabat-sahabat semua, kalau lemah dan kurang tu mohon maaf. Jadi untuk permulaan video ataupun pengongsian ilmu ini, saya akan kongsikan, insyaAllah anda akan kongsikan, yang pertama mengenai bagaimana tarbiyatul aulad. Kita akan rujuk dan baca ataupun anda ringkaskanlah daripada tarbiyatul aulad fi Islam daripada Dr. Abdullah Nasihulwan. Saya akan kongsikan tanggungjawab ibu ayah penjaga kepada anak-anak. Jadi ambil peluang PKP yang ada ini, jadikan satu peluang untuk kita didik anak-anak kita, kalau tak banyak pun sedikit sebanyak menjadi manfaat, agar Allah tak tanya kita esok apa yang kita buat dan kita tak boleh jawab. Yang pertama, sebagai ibu, ayah dan penjaga, mestilah kita kena didik anak-anak, iaitu tanggungjawab pendidikan iman. Kita akan bahaskan nanti sedikit sebanyak tentang pendidikan iman. Tapi sejarah dasarnya, pendidikan iman ini, apa maksud iman? Iman ini adalah kepercayaan kita yang utama adalah kepada Tuhan kita, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena percaya kepada Allah, kena didik anak-anak sejak dia lahir sampailah dia dewasa, hingga dia faham, sehinggalah dia meninggal dunia. Kalau kita mati dulu, maknanya dia dah tahu. Kalau dia mati dulu pun kita ada dengan dia, dan kita ketika dia mati kita kena didik juga, yang kita panggil, yang Nabi sebut talqin. Jadi dalam tanggungjawab yang utama di dalam Islam, tanggungjawab ibu, ayah dan penjaga adalah mendidik anak-anak, iaitu dengan pendidikan iman. Kena terang tentang prinsip-prinsip iman, kena terang bagaimana prinsip Nabi mengajar anak-anak mengenal Allah, mengenal Tuhannya, agar anak-anak ini hidupnya menjadi manfaat yang besar di dunia dan di akhirat. Yang kedua, tanggungjawab ibu bapa dan penjaga kepada anak-anak adalah tanggungjawab pendidikan akhlak. Akhlak ni amat penting. Sebab Nabi diutuskan makarimah akhlak, membaik, memuliakan, mencantikkan, mengindahkan akhlak. Sebab dengan akhlak ni siapa pun akan suka dengan akhlak. Bukan kata agama kita saja Islam, tetapi agama-agama lain, kalau mereka nak mengawinkan anak-anak mereka, mencari orang yang ada akhlak, orang yang berbudi pekerti yang tinggi. Kita orang Melayu terkenal dengan budi bahasa, sopan santun, lemah lembut. Di tanggungjawab akhlak ni kena didik anak-anak sejak kecil lagi, hormat orang tua. Jadi kita akan bahaskan sedikit sebanyak nanti dalam video-video yang akan datang. Sebab setiap video kita akan buat dalam 10 minit lebih kurang macam itu. Jadi manfaat di tanggungjawab akhlak ni kita akan bahas yang lebih panjang dengan izin Allah di masa dan video yang akan datang. Saya akan huraikan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Saya huraikan ini bacaan okay, kitab-kitab karangan ulama, bukan atas kepandaian. Kita tak cerdik, kita tak pandai. Tanggungjawab ibu bapa dan juga penjaga yang ketiga kepada anak-anak, itu tanggungjawab pendidikan jasmani. Jasmani, mana tubuh badan. Bagaimana kita nak bagi nafkah anak itu, pakaian dia, bagaimana kita nak bagi dia makan minum dia, bagaimana kita nak jadikan tubuh badan dia sihat walafiat, riadah dia, ini kita kena nilai. Dan apa benda-benda, gejala-gejala yang tak sesuai pada dia, pakaian tak sesuai, makanan tak sesuai, riadah tak sesuai, itu kita kena didik pada anak-anak. Bentuk bagaimana apa dia, buat perbuatan ini salah, buat perbuatan ini betul, Allah sayang, nak rawat dia, nak rawat guna apa, itu semuanya mengenai pendidikan jasmani. Ini penting. Dan yang keempat, tanggungjawab ibu bapa dan penjaga kepada anak-anak adalah tanggungjawab pendidikan mental. Kena jaga mental dia sungguh-sungguh.
Maksud mental ni antaranya memberi pelajaran yang sebenar-benar pelajaran. Di dalam Islam, Allah suruh didik anak-anak mengenai kenal Tuhan dahulu. Tadi kita tengok tanggungjawab pendidikan iman. Lepas tu akhlak, iaitu pendidikan apa ni, tasawuf, ilmu tasawuf, iaitu kita panggil pendidikan akhlak. Jadi disusun ulama dah cantik dah. Jadi kita ikut sahaja. Lepas tu ilmu-ilmu fiqh, ilmu syariat, itu kita didik dia. Jadi tanggungjawab pendidikan mental ini amat penting. Pelajaran dia, hantar pergi sekolah, ngaji, bacaan-bacaan, ABC, 1, 2, 3, apa saja yang mudah lah kita buat. Mudah-mudahan menjadi kebaikan kepada kita. Dan Allah akan memberi satu manfaat yang besar di mizan Allah di padang mahsyar nanti kerana mak ayah melaksanakan tanggung-tanggungjawab yang baik. Tanggung-tanggungjawab yang baik. Itu yang keempat. Yang kelima, tanggungjawab ibu bapa dan penjaga pada anak-anak, iaitu tanggungjawab pendidikan psikologi. Apa maksud psikologi? Iaitu perasaan malu. Malu buat maksiat, malu dengan orang yang tak sepatutnya, pergaulan orang yang dengan ajnabi, orang yang bukan mahram dia, perasaan takut, takut dengan siapa, rendah diri. Ini psikologi. Sifat hasad dengki, semua psikologi itu. Perasaan marah dia, psikologi. Mana fikiran dia itu bagaimana kita nak didik dia. Ini psikologi. Banyak lagi kita akan lihat nanti. Yang kelima, tanggungjawab ibu bapa dan penjaga adalah tanggungjawab pendidikan sosial. Jadi penting untuk anak-anak kita ni dia tahu bagaimana nak bersosial. Kenapa dia bersosial? Kerana dia ada sifat keberanian. Dia ada sifat yang kehadapan. Dia mengatasi orang-orang yang lain. Mana dia orang yang kalau apa-apa hal, dialah orang kenal. Orang yang tidak pernah takut. Bukan tak pernah takut apa, tidak takut untuk bercakap depan orang. Macam-macam lah. Tapi yang paling penting dalam bab sosial ini adalah takwa. Takwa kepada Allah. Bagaimana nak takwa kepada Allah? Itu tengok, kena jaga hablu minallah wa hablu minannas. Di antaranya persaudaraan, kasih sayang, sayang pada orang fakir miskin, sayang pada orang-orang susah, sayang orang apa dia, kawan-kawan dia, tak anaya, tak zalim. Ini tanggungjawab yang perlu kita didik pada anak-anak. Ini kita akan bahaskan. Tak tahulah video ke berapa, CD ke berapa. Jadi ni siri yang pertama ni, kepok sikit dan nak cakap. Ini kita akan lihatlah tanggungjawab sosial. Nak jaga sosial dia dengan orang-orang lain, hak-hak orang lain macam mana. Jangan ambil barang pokok orang, ada buah, rambutan apa semua, boleh ambil ke tidak, itu kena jaga. Ini hak tanggungjawab sosial kita. Menjaga adab-adab dengan orang macam mana, nak lalu depan orang tua macam mana, itu nak minta izin, nak masuk rumah. Ini adalah yang perlu kita didik pada anak-anak. Jadi lima ada enam benda ini perlu kita didik anak-anak dengan keadaan yang baik. Perlu kita didik anak dengan keadaan yang sempurna. Di tanggungjawab ni kepada siapa dulu? Ibu, bapa ataupun penjaga pada budak tadi itu, anak tadi itu, supaya dia menjadi manusia yang di hadapan, manusia yang hebat, manusia yang sempurna akhlaknya, sempurna akalnya, sempurna fikiran dia, sempurna dalam bentuk pemikiran dia, dan sempurna dalam bentuk ibadahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah nanti video yang kedua kita akan fokus pada yang pertama punya tanggungjawab, iaitu tanggungjawab ibu bapa dan penjaga, tanggungjawab pendidikan keimanan. Jadi kita insya-Allah nanti next video, video kedua ni kita akan cuba. Sebab ni nak masuk dalam WhatsApp, kita takut tak boleh nak masuk panjang depan ni, kita nak kena edit. Mohon doa semua dan mohon apa dia sumbangan kepada Pondok Muda Darussalam. Kalau ada kekurangan, penyampaian tak bagus, mohon maaf banyak-banyak. InsyaAllah kita jumpa lagi video yang kedua nanti insyaAllah. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.